Kami telah berjaya. Akhirnya rancangan kami untuk berjaya maju dalam ekonomi telah menjadi satu realisasi. Semuanya sebab tanaman pokok kelapa sawit. Harga petrol naik lagi. Kali ini sudah kali ketiga. Aku tak tahan lagi. Kenapa kamu risau? Guna petrol biofuel kan lebih cepat. Kau gurau, kenapa ni? Kan pihak NEA tak mengharamkan tanaman pokok kelapa sawit. Dia orang kata satu ladang akan memusnahkan seluruh hutan dan sumber-sumbernya. Akibatnya kami semua akan menjadi miskin. Kamu nak menjadi miskin ke? Tahukah anda, semua perbuatan kamu yang berkaitan dengan kelapa sawit adalah menyalahi undang-undang. Kau ingat kamu dipandai sangat ke?
Kau ingat kamu pangkatnya membawa sebarang perubahan. Tahan yang kau! Kamu tak akan dapat mendakwa saya. Kamu dengarlah video. Sebentar lagi, video ini akan menyiapkan berita. Berita terkini. Ini amat menakjubkan. Ekonomi negara kita akan tiba-tiba mengalami keuntungan sebanyak 50 bilion ringgit tahun ini.